Hey guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ni, aku nak share experience aku setelah menggunakan Nomad Leather Case untuk Airpods Pro, Airpods dan juga iPhone 12 Pro Max selama 2 bulan. So dalam video ni, aku akan compare condition dia setelah 2 bulan penggunaan dan juga video unboxing sebelum ni. Video tu aku akan letak kat link di atas, so korang boleh check dulu untuk video link unboxing aku sebelum ni. Dan aku juga akan kongsikan leather condition apa yang aku gunakan untuk pastikan leather ni kekal cantik dan tak mudah rosak. Okay, alright, let's go. So first kali aku akan review lebih detail tentang AirPods ni, casing AirPods ni. So kalau kita tengok kat sini, AirPods ni casing dia masih lagi cantik. Dia cuma ada scratch, minor scratch je lah, itu daripada kuku aku. Dan juga dia mungkin bergeser dengan aku punya kunci dalam bag. Kalau korang compare dengan video unboxing aku yang sebelum ni, dia nampak lagi leather lah, lagi gelap. Macam apa yang Nomad claim, kata lepas 100 hari penggunaan, leather ni akan jadi colour lagi gelap. So kalau korang tengok video yang sebelum ni aku unboxing, dia cerah sikit lah berbanding yang sekarang ni. Dia jadi gelap macam ni, ada kuku punya bekas. So far aku tengok kualiti dia still okay, still memuaskan, memang cemerlang lah. Dan tulisan Nomad ni pun dia tak terhakis pun, dia masih cantik lagi tulisan Nomad ni. Opening semua pun okay je, tak ada masalah. Okay, ini untuk AirPods. So aku akan move ke AirPods Pro pula. AirPods Pro sama je, lebih kurang macam AirPods, cuma dia ada just kesan kuku, dia tak ada kopek yang damage yang teruk sangat lah kat dia ni. Dan colour dia pun makin gelap. Kalau korang compare dengan video unboxing sebelum ni, colour dia cerah, yang ni dia gelap sikit. Dan dia ada banyak bekas-bekas kuku sini, mungkin bekas-bekas kunci. Aku jarang guna AirPods Pro ni sebab yelah, dia tak berapa kena dengan telinga, sebab dia earbud, so dia sakit telinga sikit lah. Dekat ni tu je, sebab aku rasa pun memuaskan. Kalau tengok dia punya kualiti leather ni, makin nampak cantik, dia makin gelap. So memang sangat memuaskan lah setelah penggunaan lebih kurang dalam 2 bulan. So aku akan move kepada iPhone 12 Pro Max punya casing pula. Ini iPhone 12 Pro Max punya casing. Kalau korang tengok, dia lagi gelap berbanding dengan video unboxing yang sebelum ni. Dia cerah dan nampak okey lah, sebab yang ini pun ada kesan kuku kan. Kesan kuku masuk, aku masuk poket, dalam bag dia ada banyak kesan lah, cala-cala bala ni. Tapi overall dia still cantik, dia adalah leather, cuma dia ada tukup bag besar ni, mungkin kena kuku aku kan. Tapi overall cantik lah, masih lagi mengekalkan dia punya leather tu. Sebab aku apply semua ni, aku apply dengan conditioner. So korang kalau nak pakai conditioner, korang ada certain conditioner yang korang boleh gunakan lah. Contoh macam hari tu aku ada email Nomad apa leather conditioner yang digunakan untuk kekalkan kualiti leather ni tahap yang optimum. So dia orang beritahu dia orang gunakan leather conditioner jenama Smith, tapi aku cari kat Malaysia ni tak ada jenama Smith tu, dia kena order overseas lah. Tapi Nomad hantar kat aku beberapa sampel yang aku boleh gunakan lah. So ini adalah sampel dia yang Nomad hantar kat aku. Basically dalam ni adalah Smith punya leather conditioner lah. So korang just kopek dan apply dekat atas ni, gosok kena berus, dan korang biarkan lah selama 1 jam nak bagi dia cantik sikit kan. Aku apply ni selama mungkin sebulan sekali, aku letak lah sebulan sekali. Korang jangan letak hari-hari lah, sebab susah, leceh nak jaga dia, nak bagi dia kering kan. Korang tak payah jemur dekat tekan panas pun, just korang letak dekat dalam suhu bilik pun okey. Just korang kena gosok dengan berus lah, bagi dia cantik berkilat. Okay, akhirnya tu kalau korang tak boleh nak dapatkan Nomad punya ni, korang boleh dapatkan juga jenis conditioner kat Malaysia ni. Aku ada beli satu brand, iaitu brand Farmaco. Farmaco ni aku dapatkan kat Shopee, korang boleh dapatkan juga. Dia harga dia murah je, dalam tak silap aku dalam RM30 macam tu lah. Dia made in mana? Dia made in France, tapi dia ada kat Malaysia ni banyak lah. Apa, dia punya reseller, punya distributor, korang boleh dapatkan. Dia just macam leather conditioner biasa je. Korang je sapu kat berus, lepas tu kau sapu kat atas casing ni, semua casing ni, lepas tu berus, pakai berus kan. Pastikan buat setiap kalau korang nak buat setiap seminggu sekali pun boleh juga, kalau korang rajin, lagi kekal cantik lah. Tapi kalau jenis aku buat sebulan sekali pun dah kira okey lah, just nak bagi kulit ni cantik lah, leather ni cantik. So aku rasa itu saja untuk video simple kali ni, video pendek. Aku just nak share kualiti leather ni setelah penggunaan selama 2 bulan, dan juga aku nak share sampel yang aku dapat daripada Nomad, dan juga leather conditioner daripada Farmaco ni. Korang boleh dapatkan dekat dalam Shopee. Aku akan letakkan link Farmaco ni dekat dalam ruangan description. Dan kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh letak kat ruang komen. Dan korang jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video terbaru. Dan jangan lupa share video ni kalau korang rasa berguna. Right, Assalamualaikum. Bye.